Aplikasi baru ini ada Binance, ada Tron, ada Litecoin, dan Shiba. Nah, ini. Halo teman-teman, selamat malam. Berjumpa kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, teman-teman, dan dimudahkan rezekinya, teman-teman. Teman-teman, di kesempatan malam ini saya ingin men-sharingkan tentang sebuah aplikasi yang mirip sekali dengan aplikasi Resect.net, teman-teman ya. Nah, di aplikasi ini hanya ada perbedaannya satu yang saya lihat dari segi miningnya, di mana miningnya di sini untuk yang di aplikasi baru ini ada Shiba Inu-nya teman-teman, dan yang Resect itu ada Dogecoin-nya, hanya itu yang membedakan teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk aplikasinya. Tentunya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe aja teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat aplikasi baru bernama Quator.io teman-teman ya. Nah, di sini mirip sekali dengan tampilan aplikasi yang sebelumnya untuk Resect.next yang sebelumnya saya sudah sempat untuk melakukan withdraw sampai berapa kali. Dan di sini aplikasinya ini mirip sekali teman-teman yang bisa lihat dari fiturnya, di mana di awal kita akan bisa melakukan pendaftaran. Dan tentunya di sini ada yang bisa kita mining ya. Perbedaannya dulu, kalau yang aplikasi baru ini ada Binance, ada Tron, ada Litecoin, dan Shiba. Nah, ini bisa nanti teman-teman mining untuk Shiba-nya teman-teman ya. Dan kecepatan di sini yang bisa kita dapatkan secara free di gratisan untuk mendaftar itu di awal kita 180 GHz, dan di sini bisa kita lakukan murni 100% gratisan teman-teman ya. Dan tentunya untuk yang aplikasi sebelumnya itu Resect.net yang ini teman-teman. Nah, di sini untuk aplikasinya ini kita bisa tambang ini teman-teman. Nah, kita bisa tambang Tron, dan sampai saat ini untuk aplikasinya ini masih jalan teman-teman ya. Nggak tahu nantinya di sini apakah akan koib atau tidak teman-teman ya. Yang pasti hari ini masih saya lihat masih berjalan teman-teman ya di hari ini. Nah, di sini ada Tron, ada Litecoin, ada Doge, dan ada Binance. Nah, yang perbedaannya ini tidak ada Shiba yang Resect, dan penggantinya sekarang adalah Shiba. Nah, sekarang kita bahas langsung untuk aplikasi yang baru ini teman-teman ya. Nah, di sini kita logout terlebih dahulu bagaimana cara mendaftarnya, jadi teman-teman bisa lihat. Oke, di sini saya sudah keluar dari aplikasi tadi yang sudah login, dan di sini saya terjemahkan terlebih dahulu agar memudahkan ya. Oke, di sini aplikasinya bernama Quatorio atau Quator.io teman-teman. Saya baca saja, platform penambangan awan untuk BNB, TRX, LTC, dan SIB. Shiba, platform penambangan awan Quatorio yang canggih menggunakan teknologi modern dan algoritma blockchain terbaru untuk menambang cryptocurrency dalam waktu sesingkat mungkin, yang memungkinkan pengguna menerima hingga 5% keuntungan per hari. Nah, di sini nih teman-teman bisa gabung. Hanya caranya kalau untuk daftar itu dengan memasukkan email kalian saja sama kata sandi seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini penghasilan tinggi, dapatkan penghasilan harian hingga 5% dan menerikan tanpa komisi atau investasi ulang untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan teman-teman. Jadi kita cukup reinvestasi saja teman-teman ya. Di sini ada afiliasi 3 tingkat teman-teman. Dapatkan 10% plus 3 GHz untuk satu level, plus 1 GHz untuk setiap rujukan baru, 5% untuk 2 level, dan 1% untuk mitra level yang ketiga, teman-teman. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, di sini kita lihat lagi. Bonus acak untuk semua pengguna setiap 6 jam, dan sistem penghargaan untuk kerjasama. Nah, intinya di sini sama caranya untuk mencari kecepatan itu, di mana kita akan bisa mendapatkan kecepatan-kecepatan dengan melakukan suatu rujukan ke teman kita, bonus acak dari setiap klien setiap 6 jam, dan ada bonus kerjasama yaitu seperti bounty teman-teman ya. Oke, nanti kita coba lihat seperti apa. Nah, di sini sistem rencana investasi ada 2%, itu bonus 180 GB, itu bebas dan hanya tidak ada atau tanpa deposit. Di sini mulai 3% bonus 180 GB, 1 dolar atau 40 GHz. Nanti teman-teman bisa reinvest, maksudnya di sini teman-teman ya, reinvest senilai 1 dolar itu teman-teman akan mendapatkan 3% untuk perencanaan keuntungannya. Di sini standar 3,5% per hari, bonus 180 GHz. Itu nanti teman-teman bisa reinvest dari hasil mining, tentunya 1000 GHz, 25 dolar
Oke, seperti itu dan seterusnya. Ini nanti tergantung teman-teman berapa punya GHz sebenarnya, berapa punya reinvest yang bisa kalian punya untuk menambah kecepatan seperti itu. Misalnya di sini jumlah bandwidth untuk diinvestasikan. Misalnya mungkin di sini kalian bisa juga melakukan investasi berupa bandwidth. Nanti misalnya SIBA berapa, misalnya 100 SIBA, nanti teman-teman akan mendapatkan kecepatan seperti itu ya. Coba saya lihat terlebih dahulu, klik BNB seperti ini, dan misalnya 0,1 itu setara dengan 5 dolar, nanti kecepatan akan 211 seperti itu teman-teman ya. Jika teman-teman nanti punya Tron, misalnya Tron, klik misalnya di sini 100, kalau ingin investasikan misalnya di sini kecepatannya 349. Nah, itu untuk menambah kecepatan dari investasi Tron yang kalian punya, jika tidak gunakan secara gratisan tentunya dengan cara-cara klaim yang saya sebutkan di atas. Nah, di sini statistiknya juga baru satu hari munculnya, baru satu hari muncul, dalam artian baru satu hari sebenarnya berlangsung. Nah, di sini 6.995 dan termasuk baru. Yang menginvestasikan untuk asetnya sudah ada 704 dolar dan yang terbayar belum ada sebenarnya, karena di sini masih baru teman-teman. Oke, nanti saya sambung videonya juga jika lo sudah mencapai target untuk penarikan. Nah, ini yang sudah untuk melakukan invest dengan queennya mereka seperti itu. Oke, di sini kerjasamanya atau mitranya dengan Coin Payment, Binance dan Respilot. Oke teman-teman, sebasi kita langsung saja untuk klik daftar teman-teman ya. Nah, di sini kita coba klik daftar pada bagian atas. Di sini ada klik daftar. Nanti teman-teman bisa mendaftarkan email kalian di sini, masukkan kata kunci, setujui password seperti itu teman-teman. Oke, setelah itu klik daftar pada bagian biru ini. Jika teman-teman sudah memiliki akun, langsung saja masuk ke aplikasinya, klik gabung teman-teman ya. Oke, di sini saya masukkan nama di email dan juga kata sandi dan klik gabung teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman bisa langsung mendapatkan tampilan seperti ini, di mana di sini saya menariknya di Tron atau melakukan mining. Di sini untuk minimal withdrawal dari Tron yaitu 45 TRX, kalau Binance 0,007 hampir setara dengan semuanya, hampir setara ya. Kalau Litecoin 0,025, kalau Shiba itu tadi kalau salah berapa namanya, kita cek dulu di sini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat tampilan seperti ini, sama sekali sama mirip persis dengan reset.net. Nah, nanti teman-teman punya mining, bisa contoh ini saya punya mining segini dan kita bisa reinvest dan bisa withdraw teman-teman seperti itu. Jika withdraw teman-teman bisa melihat minimum withdrawnya 45 TRX seperti itu. Nah, seperti itu. Jika tidak ingin withdraw, kita klik close dan di sini kita klik reinvest misalnya seperti itu. Nanti teman-teman jika reinvest, teman-teman akan mendapatkan minimum reinvest adalah 0,28 TRX. Nah, di sini saya baru mengumpulkan 0,07, berarti belum memenuhi syarat reinvest. Jika sudah, nanti teman-teman bisa reinvest untuk menambah kecepatan seperti itu. Dan nanti akan bisa melihat berapa GHz yang kalian akan dapatkan seperti itu teman-teman ya. Dan bisa teman-teman coba nanti, kalau SIBA ini withdraw-nya itu minimum 120.000 SIBA teman-teman. Oke, nanti teman-teman akan bisa melihat transaksi yang kalian punya pada bagian di bawah ini teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, kita coba cek-cek lagi. Nah, di sini caranya sangatlah mudah untuk mining. Teman-teman tinggal tarik di sini, misalnya di awal seperti ini. Dan teman-teman jika ingin mining tinggal tarik ke sana, scroll ke kanan teman-teman ya. Dan pastikan sudah 100% sudah scrollnya seperti itu. Nah, oke, di sini akan kelihatan total power. Dan di sini ada garis 3. Nanti teman-teman bisa lihat pada bagian sini. Nah, di sini ada garis 3. Kita klik pada bagian garis 3 itu, nanti teman-teman akan bisa dashboard deposit. Nah, di sini juga ada depositnya. Teman-teman juga bisa deposit seperti yang saya sebutkan tadi, itu bagi yang ingin, dan jika tidak gunakan invest secara gratis teman-teman ya. Nah, di sini juga ada affiliate program. Kalau untuk riset saya sudah yakin itu sudah bisa membayar yang dengan gratisan. Kalau ini mirip sekali untuk webnya, pasti bisa teman-teman ya, menurut saya pasti bisa. Di sini affiliate statistik ada 10% level 1, 5% level berikutnya, level 2, level 3, 1%, dan power bonus receipt akan kelihatan di sini teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, nanti teman-teman bisa melihat di sini ada juga afiliasi bonus seperti ini. Dan di sini juga unik. Nah, di sini adalah referensi kita atau link referral kita. Oke, di sini kita lihat dulu seperti apa. Nah, di sini akan kelihatan untuk earningnya level 1, level 2, level 3-nya. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada bonus. Nah, di bonus ini teman-teman bisa melakukan yang namanya ini, get random bonus setiap 6 jam sekali, yaitu 1 sampai 5. Coba kita klik get bonus.
Nah, di sini saya memberikan kesempatan 3 GHz secara gratisan, teman-teman ya. Oke, kita klik close, nanti kita coba tambah ya, yang 150 tadi kita akan mendapatkan 183 jadinya. Ini bounty teman-teman ya, bounty nanti teman-teman bisa klaim langsung ke Telegram untuk mendapatkan kecepatan 20 sampai 8000. Yang teman-teman hubungi adalah ini teman-teman ya. Ini. Oke, nanti teman-teman bisa gabung di sana buat video dan bisa langsung klaim seperti itu teman-teman ya. Dan kita coba sekarang lagi lihat di sini ada Telegram bot. Ini bisa lihat itu untuk bantuan mungkin teman-teman ya. Nah, di sini ada FAQ, itu adalah pertanyaan dan jawaban, affiliate program, kita coba klik. Nah, di sini kita menekan 10%, 5%, dan 1%. Hampir sama seperti di awal teman-teman ya. Oke, kita coba singkat saja. Oke, itu yang paling penting dan sekarang kita coba untuk melakukan yang namanya tadi di home. Tadi saya akan mengklaim teman-teman ya, mengklaim yang namanya get bonus. Nah, tadi mengklaim get bonus, kita coba di dashboard. Nah, seperti ini. Sekarang saya memiliki kecepatan 183 GHz dan belum digunakan 3 karena tadi klaim bonus teman-teman ya, setiap 6 jam. Sekarang kita boleh tambah kecepatan dengan menggeser sebelah sini. Di bawah lagi ke kanan. Oke, dan di sini sudah terlihat 180 GHz per second. Jadi begitu setiap teman mendapatkan kecepatan, teman tinggal langsung klaim dan langsung ubah kecepatan kalian seperti ini untuk mempercepat penarikan. Seperti itu intinya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sekian saja dari tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan bermacuan kalian dari mining-mining gratisan seperti ini. Tentunya jika teman suka video ini, support dengan like, subscribe, komen, dan share. Salam dari saya Anwar. Thank you. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.